Tak khawatir tanpa diperkuat winger-winger andalan seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, Sintayong kini berencana datangkan Usain Bolt-nya Indonesia. Siapakah dia? Sintayong panggil Usain Bolt-nya Indonesia yang sempat disorot media-media besar dunia. Pemain kelahiran Jayapura ini sempat menarik perhatian dunia pada Oktober 2017, atau tepatnya saat membela Borneo FC di Liga 1 2017. Saat itu, Terence Puyiri turun di laga Borneo FC versus Mitra Kukar dalam lanjutan pekan ke-31 Liga 1 2017. Lewat serangan balik, Terence Puhiri mengungguli lari back Mitra Kukar. Padahal back Mitra Kukar berlari lebih dulu. Tahu kalah lari, pemain belakang Mitra Kukar itu berniat menekel Terence Puhiri, namun gagal. Pada akhirnya, Terence Puhiri tinggal berhadapan satu lawan satu dengan kiper Mitra Kukar, Gary Mandagi. Dengan tenang, Terence Puhiri melewati Mandagi untuk menjebloskan bola ke gawang kosong. Gol ini pun dibahas media asing, salah satunya media asal Brazil, Globo Esporte. Mereka menyebut kecepatan lari Terence Puhiri layaknya pemegang rekor dunia lari 100 meter, Usain Bolt. Sementara itu, media asing Inggris Daily Mail juga melemparkan pujian. Ia menyebut kecepatan lari Terence Puhiri melebihi Leroy Sané yang saat itu masih membela Manchester City. Berhubung kurangnya teknologi sepak bola di Indonesia, kita tahu seberapa cepat lari Terence Puhiri. Namun jika melihat video, kecepatannya lebih kencang ketimbang Leroy Sané, tulis Daily Mail. Saat ini Terence Puhiri sedang bersiap membela timnas Indonesia untuk mengarungi FIFA Matchday Januari 2022. Ia dipanggil Sintayong bersama 26 pemain lainnya yang bersiap untuk menghadapi Timor Leste pada 24 dan 27 Januari 2022. Peluang winger 25 tahun ini menjadi pemain andalan Sintayong sangat besar. Sebab timnas Indonesia tak akan diperkuat winger-winger andalan seperti Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sedang fokus membela sang klub di Slovakia, FK Senica. Tentunya peluang ini tak akan disia-siakan Terence Puhiri. Jika sanggup menarik hati Sintayong di FIFA Matchday kali ini, peluang mantan pemain Port FC itu jadi andalan Sintayong bersama skuad Garuda terbuka lebar.